Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oji Rao, yang insya Allah kita bersama tim IBN Trip mau ngetrip nih ke daerah mana ya itu? Puntang gitu. Cimaung ya. Nanti kita saksikan bagaimana tripnya. Kita kemon kan. Oke. Selama saya ngayu di Katro, ya mereka itu memang ingin dinaikkan logo, tapi pas datangnya cuma perwakilan gitu. Enaknya mah datang ya. Mending datang langsung ke base camp-nya. Siapa saya di lapangan gitu. Dan itu siap. Ayo, nyerengan. Ayo. Bagus, namun langsung ke base camp-nya langsung gitu. Kurang kolaborasi kan ya, tim Katro-nya. Bagus namun. Sampai di musholanya Kang Risto, salah satu komunitas dari Katro. Kita lagi mau sholat bisa, habis itu kita ada silaturahmi ke komunitas tersebut. Oke, nantikan kelanjutannya ya. Kita kemon kan. Ayo ngambil kopi. Jadi ini tuh tempat belinya kopi Haristo. Terbaik kopi terbaik. Kopi terbaik aslinya. Jadi imah. Jadi Pokemon ada di sini. Dari Malabat, Ciwidey, Pangalengan sampai ujung dunia ada di sini. Akhirnya nyampe nih guys, kita di kediaman komunitas teman-temannya Kang Risto nih, komunitas Vespa yang suka ngaji. Ayo kita ke dalam. Come on. Assalamualaikum. Kita kan biasanya baru dak nu hijrah ge tersakedik kening nu masih buta huruf Al-Qur'an teh gitu. Nah, insya Allah nanti IBN hadir gitu di situ. Masuk sih bimbingan untuk bantu belajaran teman-teman gitu. Sarua sih gitu. Masih balelor. Emang perlu ya gurunya. Asli. Ya, ya. Insya Allah pami guru mah ayalah di IBN. Qur'an aja dah gampil. Mudah hafal, mudah baca. Bukan metode itu. Ada metode-metode. Ya, jadi di cara cepat. Cara cepat. Itu Al-Qur'an itu kan ayat Arabnya, ayat Latin, ayat terjemah. Itu biasa di awas oge Latin lah gitu. Kan mudah hafal, mudah baca gitu. Metode nanti. Insya Allah. Lagi sami. Abis mau sholat di bacaan ruku ngawitan aku istighfar atau ruku sujud ya. Teman-teman, alhamdulillah sekarang saya udah nyampe nih di daerah Cimaung bersama tim IBN dan sekarang lagi mau ke vilanya Kang Risto. Ya Allah, lihat pemandangannya indah banget di sini.
is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Belum canggih cara yang mulu. Ini bikin betah. Teman-teman, kita udah deket nih sama vilanya Kang Risto. Ah, kita udah sampai nih. Kang, jinawan Kang. Wah, itu teman-teman. Ya. Kita mati ngetopi, malah banget. Ini yang di belakang. Ya, itulah Kang Risto, salah satu komunitas yang di Bandung aktif untuk bisa nyalurin juga, membuka jalan untuk kita menemukan para guru-guru ngaji di daerah-daerah pelosok. Nah, ini salah satunya di daerah Cimaung. Jadi, saya sama tim sebagian lagi nungguin tim yang lain untuk nyusul di sini. Nih, udah dateng nih. Asik obrolan Pak SRT, Deddy. Tentu saja Deddy. Masya Allah. Ternyata ya, tidak segampang yang dipikirkan beliau mengajar di sini. Zing, mana? Yuk, datang langsung ke TKP biar tahu di kuartet akuasi seperti apa. Oh, kemarin hari ini kita ke rumah bisa jadi tempat pengajian anak-anak di kampung Kolega. Ini sama lagi ngamera juga, Masya Allah. Halo guys, otw ke rumah Ustaz dulu guys. Assalamualaikum. Teman-teman, kita udah nyampe rumahnya Ustaz Deddy. Kita langsung aja ya, dalam yuk. Ayo. Ini makan dulu guys. Makan dulu sekarang ya. Kita pondasi dulu sama tim semua. Siap. Biar tidak salah tri. Udah hantar rektik dari tadi ya. Soalnya udah tie-dye ini. Kildai. Ini nasi liwet guys. Kalau di desa-desa gini tuh masakannya liwet. Oh nama, WC lah di kota malah liar. Stik. Bukan jalan, di kentang. Ya, pintu uyahan. Kenteng. Ini sebenarnya, tapi jengkel. Thank you.
Pak Ustaz Dodi, ini kami sampaikan amanah dari para donatur Indonesia Bisa Ngaji. Yang pertama ada Quran, Indonesia Bisa Ngaji, kemudian Iqra, dan juga tunjangan 1000 guru ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon diterima. Terima kasih. Semua jajak Allah, terima kasih Om. Menuju balas aduh satima kesayangan bapak sedang itu sembarang di kita pilih dia mugi-mugi dia mau akan apa sih praktis dia yang ya itu lagi Indonesia Bisa Ngaji sari. That's right.